kenalin. Kita selamat dulu ya atas pernikahan. Alhamdulillah. Kita bisit lagi. Kalau kata dia, anggap ini sudah yang pertama, sebelumnya nggak ada. Jadi yang pertama, jadi biar nanti inget-inget masa lalu. Lalu kok kalau berita yang naik kayak gitu dibaca sama keluarga ntar gimana? Ya jadi segalah. Ini yang pertama, insya Allah buat yang terakhir. Gue minta doanya aja, yang pasti. Alhamdulillah tanggal 6 kemarin udah resmi menjadi menikah. Tanggal 6 Maret kemarin. Di Turki. Ya, udah resmi menikah dan insya Allah kembali lagi ke Turki minggu depan. Terkesan diem-diem gak sih pernikahannya? Enggak, karena emang gak direncanakan. Ini gak diem-diem dong, maksudnya ini kan aku kenalin, aku posting, gak diem-diem gitu loh. Maksudnya, aku harus ngeyakinin diri aku sendiri dulu kan. Kalau ini benar-benar pengen yang terakhir gitu loh. Jadi selama 7 bulan itu ya, 6 bulan 7 bulan itu dia terus berusaha meyakinkan aku masih bilang pikirin lagi, pengen lagi, karena gue gak pengen lagi namanya cerai gitu kan. Terus sampai 2 jam sebelum nikah itu aja aku masih minta dia mikir sekali lagi. Sebelum akad, 2 jam sebelum akad. Aku minta dia mikir lagi dan akhirnya dia yakin dengan itu insya Allah dan kita coba jalan. Proses pengenalannya seperti apa, Pak? Dikenalin teman awalnya. Sejak kapan? 7 bulan yang lalu dikenalin. Cuman waktu itu pas ketemunya itu. Jadi dikenalin teman tuh ada 2 orang gitu kan. Terus dia sama satu lagi. Aku karena emang udah males gitu kan, udah gak pengen ada hubungan. Akhirnya mama pengen aku nikah. Aku akhirnya sering ke mama nih ada 2 orang dimana dikenalin sama mas ini gitu kan. Katanya kalau misalnya mau nyari orang Turki yang Islamnya masih bagus gitu kan, aku orangnya Sparta atau Konya. Terus ya udah akhirnya karena Konya tuh kan Sufi kan. Jadi pas dikasih foto aku pilih mama yang mana gitu. Yang ini, mau nunjuknya ini. Jadi ya, dia pendekatannya lebih dekat ke orang tua aku, ke keluarga aku dibanding yang lainnya gitu. Dibanding yang satu lagi maksudnya, banyak pun. Dibanding yang satu lagi. Yang bikin tertarik sama akad apa sih? Sebenarnya gini, kenapa sih aku waktu itu bilang udah gak mau nikah lagi, kenapa gitu, bukan. Jujur aku sendiri gak pede gitu loh, karena aku sakit. Siapa sih orang normal mau nerima orang sakit gitu kan? Dan akhirnya aku berusaha untuk enggak lah. Tapi ternyata Allah, aku sujud di Ka'bah, aku butuh yang namanya pendamping, aku pengen ada orang yang menenangkan aku. Ternyata Allah mengirimkan hal yang sama aku. Beliau juga sakit dan beliau juga berjuang untuk hidup dan tujuan kita sama-sama ingin bahagia. Jadi semoga pernikahan kami menjadi wasilah kesembuhan kami. Obang Taha, dia sudah used to have diabetes like 17 years old. Dari umur 17 tahun dia kena diabetes tipe 1. Dan dia udah pakai insulin. Kita tahu diabetes tipe 1 itu adalah yang tahap akhir gitu kan. Dan dia pakai insulin. Begitu juga aku 3B kemarin mendekati tahap akhir. Akhirnya ditemukan Allah. Aku melihat kehidupan dia tuh yang kayak, kenapa lo harus takut? Gua aja diabetes tipe 1 pakai insulin tapi gua ngerasa sehat, gua pengen hidup. Gua malah gua cek gula gua terus-terusan. Kita lebih sehat dari orang normal. Karena lu juga screening ke rumah sakit tiap bulan. Jadi lu tahu kondisi lu. Gitu. Kalau orang normal kadang dia nggak tahu kondisinya dia, bahkan ternyata dia udah terjangkit yang apa gitu kan. Dan dia ngasih aku semangat ke sana. Dan aku ngeliat dia juga kayak orang sehat gitu kan. Dan akhirnya ya udah, aku yakin insya Allah ini menjadi wasilah untuk kesembuhan kami sendiri. Nih, kalau boleh tahu, ini kan maksudnya pria Turki lagi atau bule lagi. Kenapa sih? Demen sama gini, orang luar apa gimana? Bukan, sebenarnya sih bukan sama orang luar atau gimana ya. Jodoh itu kan emang Allah yang ngatur. Tapi kan aku pribadi terkadang aku ngerasa sedihnya itu pada saat aku sama orang lokal Indonesia yang which is keluarganya sudah tahu aku sebelumnya gitu kan. Anaknya mau, anaknya nerima, orang tuanya selalu ngomong itu kan tatoan, itu kan gini, itu kayak ya Allah aku lagi pengen berubah gitu kan. Gue punya kesalahan dalam hidup, gue pengen lebih baik lagi gitu. Tapi selalu diingat-ingatkan ke sana, sangkut-sangkutin ke sana gitu sehingga kayak udahlah aku lebih baik ke luar aja gitu. Sana dan nyari yang muslim di luar kan agak sulit ya gitu, tapi Allah alhamdulillah ngirimin gitu loh. Ini mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu ini masih siri apa udah resmi? Enggak resmi. Udah resmi. Enggak boleh di sana di sini kalau di
Turki sendiri penjara. Oh, iya. Nggak boleh itu. Jadi resminya di sana apa? Di sana, di sini harus aku resmikan kembali karena supaya dia dapat izin tinggal kan. Oh. Gitu. Tepatnya tanggal berapa sih? Kalau di sininya belum. Masih proses. Iya, masih proses karena ini makanya kita datang untuk ngurus. Oh. Besok insyaallah kita ke Dubai gitu. Dubai Turki supaya ngurus supaya dia bisa, karena aku kemarin sudah di sana aku dapat izin stay dan dia supaya di sini juga dapat resident permit kan. Ini bakal bolak-balik Turki ini ke Indonesia. Karena dia kerja di sana, dia cuma libur dalam setahun itu hanya 2 minggu. Jadi ya aku yang banyak ke sana. Dan juga hasilnya. Dia aktor, dia kritikus film juga dan dia juga kerja juga di bisnis juga dan dia bintang iklan juga. Namanya siapa? Taha Gokan Arikan. Berarti nanti bakal enggak ada yang mau nanya sama dia, enggak ada sama kalau belajar bahasa Inggris. Berarti nanti ke bakal sendiri untuk sendiri dan meninggalkan karena enggak kan selama ini aku memang tiap bulan kan balik Turki. Oh. Jadi emang sana mungkin kalau sekarang kalau tadinya tiap bulan mungkin kalau sekarang mungkin 3 bulan sekali baru pulang. Tapi kalau identitasnya A udah di Indonesia gitu akan menetap di Indonesia kan? You wanna stay here in Indonesia? Oh. Ya aku harap tapi kan dia kerja. No, it's so hot, you say. It's so hot. Nih boleh dong nanyain udah melihat Indonesia apa sih yang, seperti apa? Apa sih yang what do you think about Indonesia and your wife? Yeah. Indonesia is similar with Turkey, not so much different actually. The only thing is air condition a little bit hot. And what do you think about that? I am feel so lucky to meet you. Do you already know about her illness too? Yeah, I know everything about her. She know everything about me. So we don't make problem. Illness something, not problem for us. Kita nggak menjadikan apapun itu masalah gitu. Kita jalanin sini ke depannya aja. Maka dia bilang masa lalu udah tinggalin. Gue juga punya masa lalu. Gitu. Mau nanya apa? Itu udah pernah ke Istiqlal. Masjidnya gede-gede di sana, Bu. Banyak lagi. Dia pertama kali nikah. Have you been married before? No. First. Sama tante dapat nikah. First time, last time. Sir, how about Indonesian food? First time and last time. Amin. 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 He's asking about what? Indonesian food. Yes. It's a little bit spicy than Turkish traditional food, but it's good, I think. I like Cinta's food. Your favorite? Karena aku masakin tiap hari. Your favorite? Your favorite? I don't know the name. Which one? Maybe not one. Mie, Bo. Mie. Enggak, karena kemarin tuh aku di Turki tuh kelaparan, maksudnya enggak nyoba taste. Yang paling gampang dibawa kan mie kan, gitu loh. Jadi aku makan mie, bikin mie. Soalnya dia enggak makan telur juga, aku makan telur dadar, dia cuma ngeliatin doang, gitu kan. How old are you? I am 31. Gua 16 lah. Cinta, mungkin mau langsung program omongan gitu atau ditunda dulu? Enggak lah, enggak ditunda lah. Insya Allah pengen secepatnya gitu dan pengen natural aja. Kalau emang Allah percayain ke kita, insya Allah dapat secepatnya. Belum. Ada banyak, ada 21, cuman bukan. Alhamdulillah, doain aja sampai detik ini belum ada kambuh. Udah ngelakuin 4 bulan ya, belum ada kambuh. Insya Allah 3 tahun ke depan gak kambuh, baru rilis kalau itu sembuh total. Ya, jadi ini setelah muda bakal sama-sama ke sekitarnya, cek. Ya, kita, this is my doctor and I'm his doctor. Ya, mungkin ada rencana mau honeymoon gitu ceritanya. Honeymoon? Iya. Di Turki aja. Turki aja. Apa? Di Indonesia. Turki Indonesia, Turki Indonesia. Enggak, karena corona di mana-mana. Tadinya kan okay. Emang dia masih stay seminggu lagi. Harusnya hari Minggu besok pulang. Cuman dia bilang katanya ya udah stay seminggu lagi lah gitu. Aku ngajak ke Bali, dia bilang enggak usah, di rumah aja. Konsen di rumah aja. Aku soalnya lagi belajar. I try to looking for him like a Turkish food. Mencoba untuk masakan Turkis dari internet. Terus abis itu ngeliatin gimana rasanya.
so hot, so nice. Udah, nah, udah coba nasi goreng, nasi goreng. Nasi red goreng. Rice. No, I didn't eat rice. Oke. Okay. Propose dia apa? Propose me. When you propose me, did you? Did you say you wanna marry me? I think much more. Udah terlalu banyak, terlalu sering. Mas tau ini aja. Enggak, jadi seperti cincin kawin kita juga waktu itu nyarinya karena laki-laki dia bilang enggak boleh di atas 17 gram. 17 karat. Jadi di bawah 17 karat, 13 karat. Terus dia juga bilang enggak boleh memakai lebih dari 3 gram kan cowok. Jadi yang iya. Mungkin apa aja. Seserahnya Al-Qur'an berbentuk Ka'bah aja dan dia minta itu dibaca. Benar-benar di Subhanallah. Sip. Thank you. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Apa?